Nah, ha. Ini ulama ramai, tapi ilmu yang ada pada seorang ulama tidak banyak dah. Jadi kalau kita tambah habis ilmu ni, maka kita banyakkan, lazimkan diri duduk dengan ulama-ulama. Faham? Dan dia mati pun tak apa dah, dah anggap ke kita separuh. Macam orang pandai gayung, Tok Guru gayung orang kampung. Tak ada orang nak kawan dengan dia. Dia seorang je. Maka dia mati, orang lain pandai tak gayung? Tak ada. Tapi kalau ada seorang duduk dengan dia, tak mau duduk bersaing dengan dia, mau duduk kawan dengan dia, duduk belajar dengan dia. Nah, bila Tok Guru gayung tu mati, dia ada tak sikit buah? Ada juga. Duh-duh. Faham tak? Nah, kalau ada layang terus dia, habis dah reti belakang gayung. Sebab bila gayung-gayung kan duduk di baju Tok Guru. Oh, Tok Guru gayung mati dah, ambil baju dia. Ambil baju dia, pakar pandai gayung. Eh, dah. Tanang dengan Tok Guru, dengan kuda dia, dengan buah dia. Nah, habis tanang pas dalam kubur. Eh? Ha. Tinggal basah saja. Basah tak jadi apa. Nah. Ha. Maka maksudnya, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, Allah Ta'ala ambil ilmu semula dengan dimatikan Tok-Tok Guru. Ha. Tok Guru tu sahaja ulama besar. Tok Guru ngaji dah lah kampung. Ha. 5-16 orang budak-budak penuh atas tangga duduk ngaji Quran. Dah agak orang lain orang pun tak anda nak ngaji. Nak ngajak. Ha. Dah mati Tok Guru Quran lah kampung tu. Tak ada orang pandai, ada gati. Tak ada gati. Pasal apa? Bila mati Tok Guru Quran, tandang habis dengan ilmu tajwid dia, idram bila gunahnya, ikhfa' syafawinya, ismangnya. Nah, dengan rukun tanwinnya, dengan dhammahnya. Nah, dengan apa? Ma'arik li sukun, ma'lazim. Habis tandang dalam khanda sekali dengan Tok Guru. Faham lagi? Dah tinggal dia, ada benda tinggal. Ha, maka begitu baru Tok Guru kampung. Dan bila dimatikan ulama-ulama, kita dok dang. Ni orang duk ngaji kat Tok Guru Kusila. 40 tahun dah ngaji dengan dia. Daripada tahun 75 sampai tahun 2005. 30 tahun. Ha? Ha. Habis dok ngaji ilmu? Boleh serma? Dah boleh. Boleh. Kek, copeng. Faham tak lagi? Nah? Ha. Dah mati Tok Guru lagi? Faham tak? Dah ah, habis ah. Tu orang ngaji sama 30 tahun daripada start tu guru buka masjid Usila dia tahun apa? 77. Sampai 2007 30 tahun. Ah ha, daripada awal dia ngaji sama, dia sama dengan tu guru. Sama kau? Dah. Boleh sikit. Nak. Ha. Tu kalau ngaji 30 tahun, hok baru pergi dengar 3 minggu. Ha dah. Tapi kita ni dak rasa ha. Ilmu habis gitu tersia-sia. Nah. Ha. Abdullah bin Mubarak, dia hafaz 1,200,000 hadis. Dia Al-Sultanu fil Hadis, ulama gelar dia. Yang dipertua agung dalam ilmu hadis. Orang paling banyak hafaz hadis. Ha. Orang tanya Imam Hambali, siapa dia yang banyak ahli hafaz hadis? Abdullah bin Mubarak, Sultanul Muhaddisin. Dalam ilmu hadis, dia raja besar. Ha. Ha. 1,200,000 dengan hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu, dengan matan, dengan sanad, ingat semua. Nampak? Ha. Dah mu hei, Imam Ahmad, mu dah banyak. Eh, kita dah banyak, kita 400,000 hadis. Imam Hambali dah banyak, dia kata. Dia 400,000 hadis. Ha, tak? Kita pak hadis je. To be I ching. Tu boleh pak hadis. Nak? Ha. Dalam gitu pun kalau ni jadi ustaz je. Boleh tupik lah TV sikit. Ha, dah handalang tak kenal orang. Tolok ulama' dulu-dulu. Buat ngaji ke Imam Syafi'i. Aduh. Nak? Ha, tu mabuk air tapis tak tu. Dia kata kita, buat apa kita ikut Imam Syafi'i? Kita ikut Nabi je. Kita jawab, bapa aku nak ikut mu, aku ikut Imam Syafi'i. Ha. Bila dia kata gitu, kita pun pergi ikut. Maknanya bukan kita ikut Nabi, kita ikut dia. Betul tak? Baik kita ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i suruh ikut para ulama. Jikalau benda tu kita tak faham daripada Quran dan hadis. Nah. Ha.
Kecing tu tak boleh lagi, tak boleh ikut mazhab.